Ya hadis ini tak sahih dalam kisah wafatnya Nabi saw. Hadis Jabir, Radulahu, Nabi anhu bahwa Nabi pernah berkata kepada Ali, apabila aku nanti mati mandikanlah saya engkau Wahai Ali dan Ibrahim Abbas yang menyerapkan air dan Jibril yang ketiga bersama kalian kemudian kafankan saya dalam tiga pakaian yang baru. Kemudian letakkan saya di masjid. sungguhnya yang pertama kali salat atas saya adalah Ar-Rabbu az dari dari atas arasnya. Hadis ini tak sahih. Ya. Naam. Wa qad fi hadis khutbati Ali radhiyallahu anhu li Fatimah radhiyallahu <tuh> <tuh> anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lama sta'dhanaha qalat ya abati كأنك إنما دخرتني لفقير قريش لفقير قريش فقال والذي بعثني بالحق ما تكلمت بهذا حتى أذن الله فيه من السماء فقالت رضيت بما رضي الله لي بما ر... نعم أن الروايات كان الحديث عن خطبة علي رضي الله عنه كتيك علي يعني عن خطبة Sejarah hadis khidbat Ali radhiyallahu anhu li Fatimah ketika Ali meminang Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamasta'zinaha tatkala Rasulullah izin kepada Fatimah memberitahukan Ali ingin meminangnya. Qalat berkata Fatimah, "Ya abati, wahai Ayanda. Ka'annaka inna ma iddakhartani li faqiri Quraisy." Seolah-olah engkau memang telah menyiapkan aku ya untuk laki-laki fakir dari Quraisy. Faqala maka berkata Nabi, "Wallazi ba'atha nabil haq, demi Allah yang telah mengutusku dengan kebenaran, mata takallamtu biha bihada, hatta adzina Allah fihi min as-sama." Tidaklah aku memberitakan ini kepadamu, minta izin kepadamu hingga terlebih dahulu aku telah berbicara tentang hal ini dengan Allah yang di langit sana Ya, jadi kata Ali kata Rasulullah SAW ini adalah merupakan ya perkara yang telah aku bicarakan sebelumnya kepada Allah di atas langit sana. Fakalat maka berkatalah Fatimah itu bima Kalau anda kata memang itu ya yuhai ayanda, tentunya aku rela dengan apa yang Allah rela dengannya. Sini katakan perkataan aku telah meminta izin kepada Allah yang di langit. Ya, dan hadis ini pun disebutkan hadis yang mungkal dhaif nah wa fi musnadil imam ahmad min hadisi ibni ab ibni abbas radhiyallahu anhuma kisah syafaati al hadis bi tulihi marfu'an wa fi faati rabbi azza wa fajiduhu ala kursihi aw saririhi jalisan ya Kemudian dalam Muslim Muhammad dari hadis Ibn Abbas dan Alma kisah syafaat Nabi SAW dalam hadis yang panjang yang Ibn Abbas mengangkatnya ke Rasulullah dan di dalamnya faati Rabbi azza maka aku pun mendatangi Tuhan ku faati dua ala kursi atau sarir hijalisan ku dia di atas kursinya atau di atas hingga sananya dalam keadaan duduk. Ya, nah. Wan Wa Anas ابن مالك رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتوني فأمشي بين أيديهم حتى آتي باب الجنة وللجنة مصرعان من ذهب بي مسيرة ما بينهما خمسمائة عام قال معبد فكأني أنظر إلى أصابي أصابي أنس حين فتح فتحها 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 يقول مسيرة ما بين بينهما 500 500 عام فأستفته فيؤذن لي فادخل فاستفتح فاستفتح فيأذنني في فيأذن فيأذن لي فيؤذن فيؤذن لي, لي فادخل على ربي فاجده قاعدا على كرسي العزة فأخر له ساجدا فأخر fa'akhiru lahu sajidah ya hadis yang tadi sebelumnya juga diriwayatkan ya bahwasanya aku dapat ya Tuhan di atas kursinya di atas sehingga saat di atas ya kursinya dalam keadaan duduk juga hadis ini lemah dhaif perawinya ada bernama Ali bin Zaid bin Jadaan ya <tuh> Kemudian hadis berikutnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah menceritakan kepada kami dan dia berkata Yatuni. ya ni ya Fa faamsi bayna idhim hatta atiya bab hatta atiya babal jannah ya mereka datang kepada aku maksudnya para malaikat sehingga aku pun berjalan bersama mereka hingga tiba di depan pintu surga walajannah ti min dahbin. dan surga itu memiliki dua tempat masuk dari emas masih rotama bainahuma khomsumi ati am jarak antara ya keduanya adalah perjalanan lima tahun lima ratus tahun perjalanan kala ma'abat berkata ma'bad fakan ni antru sabi anas aku masih ingat melihat ke pada jari-jari anas hina fatahah ketika dia membukakan jari-jarinya dia mengatakan membukakan jari-jarinya seperti ini masih rotama bainahuma khomsumi ati am jarak antara kedua pintu masuk ini adalah 500 tahun perjalanan. Fa maka aku pun minta izin agar diberikan izin masuk fa li. Aku aku pun diberikan izin masuk fa adkhul ala rabbi. Maka aku masuk menemui Tuhanku fa ajiduhu qa'idan ala kursiyil al 'izzah. Kudapati dapat dia duduk di atas kursi kemuliaan. Fa akhiru lahu sahjida. Maka aku pun ya sujud tersungkur kepadanya.

ينزل إلى السماء الدنيا وله في كل سماء كرسي. فإذا نزل إلى السماء الدنيا جلس على كرسيه كرسيه ثم يقول: من ذا الذي يقرض غير عديم ولا ظلوم؟ من ذا الذي يستغفرني فاغفر له؟ من ذا الذي يتوب فاتوب عليه؟ فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيه. رواه نعم <applause> Rawahu Abu Abdullah Ibnu Mundah wa, wa rawiya an Saidin mursalan wa mawshulan. Ibnu Mundah. Naam. Imam Razak menyebutkan dari Muhammad dari Ibnu Musayyib dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sesungguhnya Allah azza jalla turun ke langit dunia dan Dia memiliki di setiap langit kursi apabila Dia turun ke langit dunia maka Dia duduk di atas kursinya kemudian Dia berkata Mandalah dia kredo kau ro adimin waladulumin, adakah orang yang memberikan pinjaman kepada orang-orang yang ya mampu? Ya, mandalah dia kredo kau ro adimin waladulumin kepada orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang tidak zalim. Mandalah dia setakoh firu adakah yang minta pada ku ampunan ku ampunkan dia. Man dia yatubu fa atub alaih Adakah yang bertobat, aku terima tobatnya Fa idha kana inda subhi irtafa Jika telah datang subuh, maka Allah naik Fa jalasa ala kursi, Maka dia pun duduk atas kursinya Hadis dikurung oleh Abu Abu, Abdullah ibnu Mandah Dan diberikan Sa'id Secara mursal dan musul Berkata Syafi'i rahimahullah Mursal Sa'id menurut kami adalah baik Ya نعم تفضل وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جمع الله الخلائق حاسبهم فيميز بين اهل الجنه والنار وهو في جنته على عرشه Ya. Kala Muhammad Ibn Utsman al-Hafidh, hada hadisun sahihun. Ya. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah telah mengumpulkan semua hamba-hambanya, hasabah maka Allah menghisab mereka. Narkman, Allah memisahkan antara penghuni surga dan penghuni neraka, wa huwa fi al -arshi. dan dia di atas dan di dalam surganya di atas arasnya." بركة بن محمد بن عثمان الدارمي الحافظ هذا حديث صحيح حديث صح؟ هذا الحديث صحيح نعم. وعن جابر بن سليم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردين فتبختر فيهما فنذر الله إليه من فوق عرشه فمقته فأمر الأرض فأمر الأرض فأخذته. hadisun sahihun. Dari Jabir bin Sulaim, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki sebelum kalian yang memakai dua pakaian dengan kesombongan. Maka Allah melihatnya dari atas arasnya, maka Allah murka kepadanya dan memerintahkan bumi untuk ya, bumi untuk menelannya. Hadisun sahih. Nah. Wa rawa Abdullah bin Ibnu Bakrin As-Suhami السحمي السحمي قال حدثنا يزيد بن عوانه عن محمد بن ذكوان عن عمر عن عمر بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا كنا جلوسا ذات يوم بفناء رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ مرت بنا امراه امراه من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل فقال رجل من القوم هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو سفيان ما مثل محمد في بني هاشم الا كمثل كمثل ريحانة في وسط الزبل فسمعته تلك المر... فسمعت تلك المرأة فأبلغته رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسبه فقال مغضب مقدب مغضبا مغضبا مقضبا فصعد على منبره وقال ما بال أقوال تبلغني تبلغني أن أقوام إن الله خلق سَمَوَاتٍ سبعا فاختار العليا فسكنها واس وأسكن سماواته من من شاء من خلقه وخلق أرضينا سبعا فاختار العليا فأسكنها من شاء من خلقه واختار خلقه فاختار بني آدم ثم اختار بني آدم فاختار العرب ثم اختار العرب فاختار المضر ثم اختار مضر فاختار قريشا ثم اختار قريشا فاختار بني هاشم ثم اختار بني هاشم فاختار فاختارني من بني هاشم فلم فلم أزل خيارا من خيار ألا من أحب من أحب قريشا

rumah Rasulullah SAW. Tiba-tiba lewatlah salah seorang putri daripada putri Rasulullah SAW. Maka ada orang ya, yang menutup daripada uh, satu kaum. Mereka berkata, Hadihi ibnatu Rasulullah. Ini adalah putri Rasulullah. Fakala Abu Sufyan. Maka berkatalah Abu Sufyan. Yang sepertinya kalau itu belum masuk Islam. Ma Muhammadin fi Bani Hashim illa ka fi wasati zabli tidaklah perumpamaan Muhammad di tengah-tengah Bani Hashim kecuali bagikan perumpamaan raihana ya raihana adalah tumbuhan yang wanginya harum rasa baunya wangi buahnya juga enak yang tumbuh di tengah-tengah ya sampah Fasamiat al almarah maka putri Rasulullah mendengar ya celaan ini celaan kepada bani Hashim dikatakan Nabi adalah buah yang harum yang tumbuh di tengah-tengah sampah dia sampaikan ke Rasulullah maka Rasulullah keluar ya dan Rasulullah berkata bukan marah dia naik atas mimbarnya dan dia berkata mengapa ada sebagian orang yang menceritakan tentang satu kaum maksudnya tentang Quraisy menjelek-jelekkan yang menjelek-jelekkan Bani Hashim. Bagaimana aku mendengarkan satu perkataan yang menjelek-jelekkan satu kaum, maksudnya Bani Hashim. Ya, <coughs> jadi mereka mencela Bani Hashim. <coughs> Kakeknya Nabi SAW. Kemudian Rasulullah pun berkata, sesungguhnya Allah telah menciptakan tujuh lapis langit. Maka dia pilih yang paling tertinggi dan dia menempatinya. Ini lafaz yang tak sahih, makanya hadis ini hadis ini tidak sahih. Allah tidak meliputi tempat. Ya, dan Allah SWT mustahil diliputi oleh tempat. Fasakan, maka Allah menempatinya. Ya, kata-kata ini tak sahih. Puaskanlah sama man syaa min khalq kemudian dia tempatkan siapa yang dikehendaki dari golongan malaikat-malaikatnya dan makhluk lainnya pada langit-langitnya. Ukhtara khalqahu dan dia kemudian memilih makhluk-makhluknya. Fakhtara bani Adam. Maka Allah memilih dari anak-anak Adam. Tsumma bani Adam fakhtara Al arab dari bani Adam keturunan Adam Allah pilih bangsa Arab. Dari bangsa Arab Allah pilih Mudhar, dari Mudhar Allah pilih Quraisy. Dari Quraisy Allah pilih Bani Hashim. Kemudian Allah pilih aku dari Bani Hashim. Ya, maka aku adalah merupakan manusia pilihan dari pilihan dari pilihan. Ketahuilah barang siapa yang mencintai Quraisy, maka ya aku pun dengan kecintaanku kepadanya, aku pun mencintainya. Kecintaanku kepada Quraisy, aku pun mencintainya yang mencintai Quraisy. Barang siapa membenci Quraisy, maka dengan kebencianku aku pun membencinya. Ya, hadis ini dikatakan oleh Abu Hatim Razi, hadisnya mungkar mungkar adalah riwayat yang zaib menyelisih riwayat, riwayat yang sahih sebagian lafaznya benar tapi ada yang tak sahih tak mungkin Allah menempati tempat di atas arasnya bukan dalam langit yang ketujuh ya Naam. nah wa qala ya anqubu ibnu Sufyan fi musnadihi qala haddatsana ibnu musaffa قال حدثنا السويد بن عبد العزيز قال حدثنا عَمَرُ بن خالد عن زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي بن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور اهل الجنه الرب تبارك وتعالى في كل جمعه جمعه نعم جمعه نعم في كل جمعه وذكر ما يعطون قال ثم يقول الله تعالى: اكشفوا الحجب فيكشفوا حجابا ثم حجابا حتى يتجلى لهم عن وجهه تبارك وتعالى فكانهم لم يروا نعمه قبل ذلك وهو قول الله عز وجل ولدينا مزيد. يعقوب بن سفيان للمسن بركاته telah memberitakan kepada kami Ibnu Musaffa dan dia mengatakan Suaid menceritakan kepada kami itu Suaid bin Abdul Aziz dia berkata Amar bin Khalid menceritakan kepada kami dan dia berkata Zaid bin Ali menceritakan dari ayahnya dari kakeknya dari Ali radhiyallahu anhu Abu Talib Ali bin Abi Talib dia berkata bersabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam maka akan datang kelak penduduk surga mengunjungi Allah tabarakallah ta setiap Jumat Ya. Kemudian disebutkan bahwa mereka diberikan Allah berbagai macam pemberian. Kemudian berkatalah Allah Ta'ala, "Iksyiful hujubah, singkaplah hijabku." Fayak hijaban, thumma hijaban, maka mereka pun menyingkap hijab demi hijab Allah. Hatta ya tajalla an wajihi tabar sehingga Allah menampakkan bagi mereka wajahnya. Faka'anhum lam yaru ni'matan qabla dhalik. Seolah-olah mereka tak pernah ada nikmat sebelumnya yang lebih bagus daripada apa yang mereka lihat. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mazid" dan bagi kami ada tambahan. Ada tambahan nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qala Utsman ad-Darimi qala haddatsana Abu Musa قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأجلاع أجلاحه قال حدثنا الضحاك ابن مزاحم قال ان الله يامر السماء يوم القيامه فتنشق بمن فيها فيحيطون فيحيطون بالارض ومن فيها ثم يامر السماء الثانيه حتى ذكر حتى ذكر سبع سماوات فيكونون سبعه صفوف

Abu Musa Abu Musa menceritakan kepada kami dia berkata Abu Wana menceritakan dia berkata Al Ajlah menceritakan dia berkata Al Tuhak menceritakan Al Tuhak bin Uzayim dia berkata sesungguhnya Allah telah menintahkan langit di hari kiamat untuk membelah maka langit tersebut ia mengeluarkan penghuni penghuninya berupa malaikat-malaikat fayuhiyatu nabil ardi wanfiha maka malaikat-malaikat turun dari langit ya mengelilingi bumi. Kemudian Allah perintahkan malaikat langit kedua pun demikian. Hingga tujuh lapis langit semua malaikat yang Allah suruh turun. Nasab maka tujuh lapis langit maka tujuh saf dari rombongan malaikat. Malaikat langit ketam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh mengelilingi ya manusia di bumi mahsyar mereka. Qad ahatu bin nas seluruh malaikat turun ya mengelilingi manusia di padang mahsyar mereka di bumi mahsyar mereka kemudian turunlah Allah jalla wa ala, ya fi bahaihi wa jamarih dalam keindahannya keelokannya wa ah man syaa malaikat dan rasul Allah jalla bersama malaikat-malaikat yang dia kehendaki. ya Allah mengatakan ya dalam Al-Quran, al karim wajah Arab buka wal al safan al akan datanglah masanya kelak Tuhanmu akan datang dan malaikat bersaf saf di hari kiamat untuk menyidang manusia. Al-Quran, 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 al انا عمر بن عبد الله مولى غفره عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا, أنا انبانا أتو أخبرنا, اخبرنا اخبرنا انا معني أنا معناه, معناه اخبرنا اخبرنا, أخبرنا عمر بن عبد الله مولى غفره عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء جاءني جبريل وفي كف فيه مرآة فيها نقطة سوداء فقلت ما هذه يا جبريل قال هذه الجمعة أرسل بها إليك ربك لتكون هدى لك ولأمتك من بعدك فقلت وما لنا فيها قال لكم فيها خير أنتم الآخرون السابقون يوم القيامة وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن عبد مؤمن يصلي يسأل الله خيرا وهو له قسم إلا آتاه ولا خيرا ليس له بقسم إلا دخر له أفضل منه ولا يستعيد بالله من شر ما هو مكتوب عليه إلا دفع عنه أكثر أكثر منه قلت أكثر منه قلت ما هذه النقطة نقطة سوداء قال هذه ساعة يوم يوم تقوم القيامة وهو سيد الأيام ونحن نسميه عندنا يوم المزيد قلت ولم, ت... ولم تسمونه يوم المزيد يا جبريل قال لأن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أفيح من مسك من مسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة هبط al-jabbaru an arsihi ila kursihi ila zalikal wadi wa qad khuffal -kilus kursi bi manabiri bin min bi manabira min nurin yajlisu alaiha siddiquna ar-ruqashi wa abdullah as-siddiquna wa shuhada'u wa shuhada'u wa yaumal yaumal qiyamata yaumal qiyamati Uthman bin Sa'id meriwayatkan dengan jalan sanadnya dari Anas dia berkata bersabda Rasulullah Datang kepadaku Jibril Dan di telapak tangannya ada Cermin Pada cermin tersebut terdapat ada Nokta hitam Aku bertanya Jibril yang nokta hitam ini apa Maka dia berkata inilah hari Jumat Allah telah mengirimnya Kepadamu agar menjadi Petunjuk bagimu dan kepada umatmu Setelahmu Aku bertanya ada apa dalam hari ini Dia berkata hari ini dalamnya penuh kebaikan Untuk kalian, kalianlah yang paling terakhir namun kalianlah yang paling terdahulu nanti di hari kiamat dan dalam hari itu yakni Jumat ada satu waktu tidaklah seorang hamba mukmin ya berdoa mengerjakan salat padanya memohon kepada Allah ya kebaikan kecuali kelak akan diberikan baginya apa yang dia minta ya wala khairan laisa lahu biqismin illa lahu Ya, dan tidak ada kebaikan yang memang bukan menjadi bagiannya tapi kecuali Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuknya lebih baik daripada apa yang dia ya inginkan. Dan tidaklah dia berlindung kepada Allah daripada kejelekan kecuali apa-apa yang tertituskan baginya kecuali Allah jalla wa ala akan menjauhkan daripadanya kejelekan tersebut lebih baik daripada apa yang diharapkannya. Maka aku bertanya, "Mahadin nuktatus sauda?" apa pula ini nokta hitam yang lain ini maka diberi menjawab inilah as-sa'atu yawma qiyamah hari kiamat itu akan terjadi ya itu hari Jumat bahwa sayyidul ayam dan hari Jumatlah merupakan penghulu bagi hari-hari dan kami mengatakan menyebutkan tentang hari ini di sisi kami para malaikat dengan hari al-mazid hari tambahan aku bertanya mengapa kalian menamakan dengan hari tambahan ya Jibril maka Jibril berkata karena Tuhanmu telah ya, menjadikan di surga ada lembah yang begitu luasnya terbuat daripada misik yang putih pada hari Jumat datang dari hari-hari yang ada di hari akhirat Tuhan Al-Jabbar turun dari arasnya ke kursinya ke tempat ya lembah tersebut sementara telah dipenuhi kursi dengan منبر منبر يعني تربوه داري شحايا يعني دروكي ليتسمى بارى صديقون بارى شهداء داري كامل نعم ثم يجيء اهل الغرف حتى يح حتى يحفوا بالقسبي ثم يبدو لهم ذو الجلال والاكرام تبارك وتعالى فيقول انا الذي صدقتم وعدي واتممت عليكم نعمتي و صدقتكم وعدي Analladhi sadaqtukum wa'di Wa atmamtu, wa, wa atmamtu alaikum ni'mati Wa ahlaltu lakum dara karamati fasu, Fasaluni Fasaluni Fayakulu, fayakulu Kemudian datanglah ahlu ghuraf Penduduk surga yang paling tinggi Hatta ya hufu bil kuthub ya, Mereka berkeliling dalam jumlah yang banyak Kemudian tampaklah Zul jalali Allah Zul jalali wal ikram Tawarakat ta'ala maka Allah berkata: An-Na'diyyu Sodak Akulah yang dahulu menepati janjiku kepada kalian. Akulah yang dahulu menyempurnakan nikmatku atas kalian. Akulah yang dahulu menghalalkan untuk kalian negeri yang penuh kemuliaan itu surga. Fasaluni. maka sekarang mintalah kepada Aku Na'am. Fiyyaquluni bi ajma'ihim anna ala ridha. Thumma yaqulu lahum saluni hatta tantahi abdin minhum thumma yaqulu lahum saluni kemudian Allah berkata ya saluni mintalah kepadaku mereka pun berkata seluruhnya ya Tuhan kami bermohon kepadamu keridhaan muridailah kami maka Allah saksikan kepada seluruhnya mereka bahwa Allah telah mereka kemudian Allah kembali berkata kepada mereka mintalah kepadaku maka mereka pun meminta segala sesuatu yang mereka inginkan. Ya, sehingga berkata Tuhan mereka, mintalah lagi kepadaku apa yang kalian mau. Nah. Hmm. Hasbi saluni saluni rabbuna radina fayarji'ul jabbaru jalla jalalu ila arsihi hasbuka kemudian Allah kembali bertanya minta lagi minta lagi sehingga mereka mengatakan Tuhan kami telah rito cukup ini semua. Ya, kami rito dengan apa yang telah berikan. maka Tuhan Allah jalla wala wa kembali, jalla wala jalla kembali jalla wala kembali ke arasnya. wala jalla wala jalla wala jalla wala jalla min jalla wala jalla wala jalla wala jalla la jalla wala wa la

ya berbagai macam nikmat yang tak pernah terlihat oleh mata mereka, tak pernah terdengar oleh telinga mereka, tak pernah terdetikkan, terpikirkan oleh ya, hati mereka, hati manusia sekalipun. Kemudian kembalilah ahlu ghurab penduduk surga yang paling tertinggi ke tempat-tempat mereka. Dan tempat mereka adalah tempat yang dibangun dari batu lu'luah, permata yang putih batu yakut yang merah, zamrud yang hijau yang tak ada padanya sedikit pun celah ya. tidak terdapat padanya sedikit pun cacat naam muttaridatun fiha anharuha mutadalliyatun fiha thimaruha fiha azwajuha wa khadamuha wa masakinuha ila ya. minhum ila jumu'ati liyazdadu fadlan min rabbihim di tempat tersebut terdapat sungai-sungai juga pohon-pohonan yang buah-buahannya menjuntai-juntai dalamnya juga terdapat bagi mereka istri-istri mereka para pembantu-pembantu mereka dan rumah-rumah mereka maka tak ada yang lebih mereka butuhkan daripada hari Jumat agar mereka bertambah-tambah karunia yang Allah berikan kepada mereka kelak. Ya. Hadis ini disebutkan adalah hadis yang dhaif. Ya. Naam. Rawahu an Anas bin bi jama'ah minhum Utsman bin Amir Abi Al-Yughdan. Wa min tariqihi rawahu Syafi'i fi Musnadih wa Abdullah bin Al-Imam Ahmad di sunnah. Hadis ini oleh Anas ya. Hadis ini diriatkan oleh beberapa orang daripada Anas bin Malik di antara mereka adalah Uthman bin Amir Abi Dan dari jalurnya pula lah Imam Syafi'i meriwayatkan dalam musnadnya dan Abdullah bin Imam Ahmad dalam kitab sunnahnya. Ya dalam jalur-jalur ini terdapat peraiban ma Uthman bin Abi Humaid ya dia adalah ibnu Umair Abu Yaqidhan yang dilemahkan oleh sebagian ulama mereka berkata tentang laki-laki ini dia adalah mungkarul hadis hadisnya selalu lemah menyelisihi hadis-hadis yang sahih yang thiqat waqala fi akharun matruk sebagian mengatakan dia adalah orang ditinggalkan hadisnya ya Demikian kajian kita. Kita akan lanjutkan insyaAllah di kesempatan akan datang. Subhanallah bihamdika. Asyadu ala ila anta astagfirullahaladzim Ada pertanyaan di sini. Ya, Ustadz kenapa para ulama di dalam kitab-kitab mereka memasukkan dalil dalam hadis-hadis palsu dan lemah? Apakah ada tujuan khusus mereka? Ya. Nah, para ulama menukil sebagian dari kitab-kitab mereka ada hadis-hadis yang taif ya tapi mereka menyebutkan jalur-jalurnya karena pada masa mereka orang akan mengetahui dengan melihat jalur-jalur bahkan dalam kitab Imam Tobari rahimahullah dalam tafsir Tobari banyak sekali hadis-hadis dan sanad-sanad yang lemah ya mungkin juga dalam kitab Tahrikh beliau tentang sejarah-sejarah yang sebagian diambil daripada ya ahlu bid'ah ah. mengapa adalah pada khutbah demikian jawabannya pada masa mereka mereka menyebutkan sanad dan orang-orang terdahulu cukup dengan melihat sanad tahulah kelemahan hadis mereka menyebutkan bukan sebagai hujah tapi sebagai bentuk ya koleksi mengumpulkan hadis-hadis dalam bab ini inilah hadis-hadisnya sebelum sebagiannya adalah hadis-hadis yang sahih sebagiannya hadis-hadis yang lemah ya maka mereka amanah ilmiah mereka menyebutkan inilah jalurnya Sifulan dari Sifulan Sifulan ya mengapa mereka sebutkan ya untuk mengumpulkan dalam bab itu berbagai macam hadis dan setiap orang membacanya pada zaman tersebut mengetahui kelemahan tersebut dari para perawinya adapun orang-orang datang belakangan seperti kita tak tahu karena itulah datanglah para muhaddiqun yang mereka menuliskan setiap hadis tersebut para perawinya hukumnya tak ada menjadi kelemahan sebagai referensi bagi kita, ya, nanti kita akan belajar Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidhi, insya Allah Sunan Nasai, dan dalam kitab-kitab mereka juga terdapat sejumlah hadis-hadis yang doif, tapi sedikit, ya. Kenapa disebutkan, ya, boleh saja sebagai bentuk, mana ilmiah dalam bab tersebut ada sekian hadis dan sebagian ulama berpendapat dalam bab fikih perkara fikih dari hadis yang dhaif ini inilah pendapat mereka bahkan dalam kitab ulul ul maram yang kita pelajari juga terdapat sebagian daripada hadis yang dhaif karena Ibnu Ibnu Hajar al ingin memberitahukan kepada kita dalam bab ini ada hadis semacam ini hadis ini dhaif dipakai oleh sebagian ulama dari pendapat mereka itulah terlahir pendapat yang bersandar kepada hadis-hadis yang dhaif ini hadis-hadis yang lemah karena itulah Imam al bani rahimahullah mengikuti sekitar setiap kitab sunan tersebut. Maka Syalban rahimahullah mengumpulkan sahih Ibnu Hibban, eh, sahih misalnya apa? Sahih Abu Dawud, dhaif Abu Dawud dipisahkan Syalban rahimahullah. Inilah hadis-hadis yang -hadis sahih dalam Sunan Abu Dawud, ini hadis-hadis yang -hadis dhaif. Sahih Tirmizi, dhaif Tirmizi. Sahih Ibnu Majah, dhaif -ib Ibnu Majah. Syalban rahimahullah mengumpulkannya. Ya. Kemudian dalam sebagian hadis-hadis terdapat persisian para ulama dalam menghukuminya kembali kepada tingkatan-tingkatan ulama sendiri. Karena ulama dalam hukum hadis terbagi menjadi tiga tingkatan. Sebagian mereka adalah golongan al-mutasyaddidun yang begitu ketatnya dalam menyaksi hadis. Sehingga kalau mereka mengatakan dhaif belum tentu dhaif. Ya, semisal al-Imam uh, uh, Nasai itu termasuk golongan al-mutasyaddidun. Kalau dia katakan ini hadis dhaif, belum tentu dhaif. Lihat lagi perkataan ulama lainnya. Ada sebaliknya golongan al-mutasahilun yang mereka mudah mensahihkan hadis, tidak ketat syarat-syaratnya, tidak ketat dalam syarat menerima para perawi. Ada perawi yang dilemahkan oleh banyak para ulama hadis dan dia mensahihkan yang menerimanya. Kalau mereka mengatakan hadis ini sahih, maka tak dapat diterima secara langsung. Seperti al-imam al-hakim yang begitu mudah mensahihkan hadis. Karena itulah terpaksa Zahabi rahimahullah mengikuti semua perkataan imam hakim Yang kata dia, ini sesuai syar, -syar Bukhari Muslim. Sesuai syar, -syar Bukhari Muslim. Diteliti kembali imam Zahabi rahimahullah, kemudian dipisah-pisahkan. Kadang-kadang imam Zahabi mengatakan, huwa Hadis ini sebagaimana dikatakan oleh hakim kadang-kadang sebenarnya dikatakan hadis ini tidak sebagaimana disebut oleh hakim di komentari dan ada kelompok yang al-mu'tadilun pertengahan sebagaimana Imam Bukhari sebagaimana Imam Muslim ya maka terdapat antar ulama perbedaan dalam sebagian perawi karena itulah orang-orang datang belakangan mengumpulkan pendapat-pendapat ulama ini kemudian mentarjih ya sebagaimana dalam masalah-masalah fikih ada tarjih demikian juga dalam masalah-masalah periwayatan hadis. Ya, meski kita dapati tadi ada keterangan-keterangan yang doaib ya, dalam banyak keterangan, tapi Al Imam Qayyim rahimullah menukil banyak yang sahih dari hadis-hadis yang sahih. Karena kitab ini adalah merupakan rujukan dan dia mengumpulkan dari banyak kitab-kitab. Dan apa yang dikumpulkan dari kitab-kitab tersebut ada yang tak selamat daripada hadis-hadis yang doaib. Kadang-kadang Imam -im Qayyim menukil daripada Imam Darimi, Imam Syed Darimi, kadang-kadang dari uh, dari kitab uh, Al-Hilyah Hilyatul Awliya ya Abu Nuaim Al-Isfahani yang terkenal mereka selalu meriwayatkan hadis-hadis yang dhaif jadi dia menukil tentang Allah Subhanahu wa taala atas maka hadis-hadis semua dikumpulkan sebagian sahih dan itu yang jadikan pegangan kita sebagian dhaif ya untuk sebagai Awasan belaka wallahu tabaraka wa taala alam Ya, ini besok aja lah ya. Allahu Akbar Allah, Allah. Allah